Halo, ketemu lagi. Ya, masih tetap tentunya bersama siapa? Pak Dalang Arif. Bersama Maman. Sama Gus Nur. Mantan pengamen dan teman-temannya. Ini ada satu benda yang mungkin tidak banyak orang tahu, bahwa benda ini pernah dipakai oleh para presiden Republik Indonesia. Mungkin teman-teman juga nggak tahu benda apa ini ya. Kecuali Ibu Megawati itu tidak pernah membawa atau memakai benda ini. Tapi untuk yang lainnya seperti Pak Soekarno, Pak Soeharto, Gus Dur, Pak Habibie, Pak SBY, Bapak Jokowi, dan Bapak Capres Prabowo pun pakai benda ini kalau ada acara-acara resmi. Ada yang tahu? Apa? Mbak Nara mungkin tahu? Oh, enggak tahu. Tante Lia. Blangkon. Apa ya? Mama Rovita bilang blangkon. Masuk akal juga sebenarnya, tapi bukan itu. Karena ini biasa dipakai di acara-acara resmi dan sudah menjadi semacam identitas orang Indonesia. Tapi ya itu tadi, semua presiden kecuali Ibu Megawati. Gak tahu kenapa Ibu Mega kok gak pernah pakai ini. Mungkin Bapak Arif tahu, Bapak Arif? Tahu. Ya, apakah itu? Heci. Ya, ternyata Bapak Arif ini ilmunya luar biasa. Tepuk tangan. Ini ya. Ya. Ini adalah benda yang sering dipakai oleh para presiden dan termasuk capres ya, kecuali Ibu Mega, yaitu kopiah alias peci ya. Sudah menjadi karakter dari bangsa ini. Jadi kalau pakai gini sudah tahu pasti orang Indonesia. Kalau pakai ini apa, blangkon, orang Jawa ini, antara Jogja, Solo, pokoknya Jawa lah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja. Ini ciri khasnya seperti ini, Bapak Arif. Kalau untuk secara keseluruhan sih Indonesia, terutama kepala negara itu biasa pakai ini, kopiah hitam. Kopiah atau apa, peci Pak Arif? Peci. Iya, ya. Ini sudah menjadi karakter dari bangsa Indonesia. Tapi zaman sekarang sudah agak langka sebenarnya, kecuali yang agak-agak sepuh kayak bapak saya itu pakai. Kalau untuk generasi-generasi sekarang biasanya pakainya yang macam-macam, ada yang kayak Cak Nun. Itu berapa? Ada yang kayak apa ya, yang sudah pergi haji itu biasanya pakai putih. Tapi sekarang walaupun enggak haji, biasanya juga ada yang pakai itu peci putih. Ini sendiri ukurannya banyak macamnya, terutama tingginya ini banyak macamnya. Ini yang 10 cm tingginya. Untuk ukurannya nomor 9. Jadi kalau mau pakai yang seperti saya ini, banyak di pasar-pasar tradisional, enggak usah online, ini banyak. Cuman ya itu tadi, sudah jarang yang pakai sekarang. Terkena apa ya, tren-tren kayak Maia, terus ada lagi yang kayak itu Habib-Habib itu pakai surban. Oke? Ya, jadi intinya memang itu, ini kopiah atau peci ini sudah menjadi karakter dari bangsa Indonesia. Jadi nggak lucu kan kalau Ibu Mega yang pakai itu. Kalau yang lain presidennya pasti pakai, karena untuk laki-laki. Oke? Okay?
Dadah, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.